Itu tol yang arah ke sana, bro, ke Sumedang. Nah, ini yang arah ke Bandungnya sebelah sini, nyebrang. Nah, ini yang arah ke Bandungnya, bro. Nanti kita ke sana ya, ke terowongan itu. Tuh. Kita nggak usah pernah ngeliput ke sana tuh yang ijo-ijo itu. Itu ijo-ijo itu jaring, bro. Lagi nanam rumput itu teh. Sepi ya. Si lama kayaknya nih jadinya. Tol ini nih. Masa udah lama itu, udah 5 tahun kali ada nih. 5 tahun, 6 tahun nih kayaknya ini tol. Tol Cisumdawu. Cilenyi Sumedang Dawuan ya. Masuknya ke Dawuan ya. Dawuan Subang ya. Iya, ini masuk akses ke Cipali ini, bro. Jadi dia nanti akan induknya ke Cipali. Nah, kalau ini mah kayak Cipularang lah, nanti tembus ke Cikampek gitu. Nah, ini ke wilayah selatan daerah sini, Subang, Sumedang, akses ke sini. Oke, bro, kita lihat ke sana ya nanti ya. Ya. Akses tolnya. Motor pada bisa lewat ya? Pada lewat mana ya? Nah, nyobain, tapi janganlah. Belum jadi. Yuk kita lanjut. Motornya Vino. Lihat aja, bro, ya. Bismillah. Nanti kita lihat. Nanti kita ke jembatan satunya ya. Ini saya pakai mode di Hero 5 ini super view, bro. Lebar banget, jadi dia lensanya lensa 180 kayaknya nih, 180 derajat itu masih capture gitu sama kamera itu super view. Kalau saya perhatikan ya. Jadi dia bisa disetting super view, narrow, linear, apa lagi ya, Pak? Wide. Kalau wide agak gembung gitu ya. Saya pernah punya SD cam, dia udah lebar sendiri gitu, jadi dia nggak bisa setting, memang lebar. Nah, ini mungkin super view ini kayak saya pernah pakai SD cam ya, video-video saya awal tuh, bro, yang dari 2015 itu pakainya kalau di jalanan begini ya, sampai 2019 itu pakai SD cam, bro. SD cam 4000 masalah WiFi. Kemarin sempat saya pakai G Osmo Pocket, tapi kurang cocok kalau dipakai untuk di jalanan begini. Kalau G Osmo Pocket saya modifikasi waktu itu kan dia kayak apa sih ya, ada gimbalnya gitu kan, tapi emang view-nya bagus, bro. Dia jalan bumpy sejelek apapun tetap anteng layar tuh, nggak pusing kita gitu. Tapi kayak motor mah boleh ajut-ajutan kayak begini nih. Motor kelihatan ajut-ajutan ini, dia mah anteng, weh, kayak jalannya mulus gitu, view penontonnya gitu, view. Ini juga sebenarnya udah ada image stabilizer-nya katanya gitu, cuman kalau menurut saya masih kalah sama Osmo. Mungkin perbandingannya dengan Hero Black 7 ya, kalau Osmo itu untuk hyper smooth, ada nah, hyper smooth katanya. Tapi kalau saya perhatikan tuh masih menang Osmo, bro. Untuk ininya, untuk apa, gimbal, karena dia pakai gimbal sih ya,
udah ada gimbalnya, elektrik gimbal, nggak tahu gimana lah. Kalau ini tuh, kalau Hero 7 pakai Hyper Smooth, nggak tahu apa itu. Dia tekniknya mengcrop gitu, bro. Mengcrop video otomatis deh, jadi kelihatan stabil. Ya tekniknya mungkin seperti kalau kita di video editor, kita menggunakan stabilizer gitu ya, untuk menstabilkan video yang ajut-ajutan ya, yang goyang-goyang. Biasanya dia kan di crop tuh, jadi berapa persen itu. Nah klaimnya sih kalau yang Hero 5 ini 20 atau 10 ya, 20%. Nah kalau yang Hero Black 7 itu 5% atau 10%, lupa. Nah ini jalan berikutnya bro, tadi kita dari jembatan sana sebelah kanan. Nah ini kita ada di sini bro, yang tadi kita lihat dari kejauhan tuh. Kita lihat dari kejauhan ya bro. Tuh Cisumdawu Tunnel Project. Cisumdawu Tunnel Project. Anak-anak lagi ngapain itu bro? Awas jatuh, lumayan loh. Oh, lumayan jatuh itu dari atas. Bahaya. Clear. Nah kita tadi dari sana bro, sebelah sana tuh kita tuh. Ya kita lihat yang ke sana lagi, dekati Cisumdawu Tunnel Project. Terasa jauh saat di dekatnya. Wih, kolecer. Tuh saya kecil sih mainan koleceran, bro. Nah, kita lebih dekat lagi ke sana ya. Sama aja kayak yang tadi. Cisumdawu Tunnel Project. Kembangan berikutnya, bro. Oh. Sini lebih jelas, bro. Cisumdawu. Nah, depan lagi lebih jelas lagi ya. Cisumdawu Tunnel Project. Sini bro, tuh bro. Mari kita pernah ngelihat sini juga. Tuh bro, gimana ngebolonginnya ya? Nggak lihat dulu. Kayak ada suara mesin di dalam, nah ngapain ya? Cisumdawu Tunnel Project. Ini rumput bro, nanam rumput ini. Tuh. Tapi kok rumput yang jadinya ini ya, tanaman liar ya? Kelihatan-kelihatan nggak bro tuh? Nanam rumput, rumput ada beberapa jadi tuh. Rumputnya. Cuma ini ada beberapa tanaman liar nih. Bayam, tak apa itu. Masa bayam ya? Bukan kali. Cisumdawu Tunnel Project. Bolongin bukit ya. Keren ya ini apa bikin ya, anak teknik sipil bro. Terowongannya berapa meter sih ini tuh ya? Belum pernah nyobain, nggak boleh sih ya masuk sini. Pengen tahu kedalaman terowongannya. Masih ada yang kerja. Nanti mah bakalan selawar-seliwer kali sini ya kendaraan. Mungkin anda-anda bro nanti lewat sini suatu saat itu, wer naik mobil atau naik bis.
Yo bro, mungkin suatu saat Anda lewat sini gitu. Saya sekarang lagi nonton video Cisumdau Tunnel Project. Mungkin suatu saat Anda nanti lewat sini nonton. Kayaknya jauh loh bro. Oh itu ada itunya ya, keluarnya, exitnya tuh. Exitnya ya sekitar 500 meter ya. Iya 500 meteran. Di sebelah sananya, kelihatan nggak tadi ya? Kok kelihatan ya? Kelihatan nggak dari sana kita? Tadi kan dari sana bro. Arah belakang sana tadi kita yang masuk Cikubang itu. Arah dari sana. Dah, let's go bro. Ya. GoPro turn off. GoPro stop recording.